Ada ya iyalah masa mendidik mati ya enggak juga gitu. Karena juga kita sama ya Kadila seperti apa nih mungkin tadi di ruang sidang. Alhamdulillah berjalan lancar semuanya sesuai dengan apa keputusan aku sama Mbak Bukti. Ya udah sih semuanya lancar. Ada masalah, gitu. Tadi agendanya apa aja? Agendanya cuma mediasi dan membacakan kesepakatan aja gitu. Insya Allah tanggal itu lagi ya Bang Mbak dan teman-teman. Kalau komunikasi apa? Apa masih di 27 itu? Sidang aja belum lo nanya sih. Ya gimana? Ya, kemarin persiapan apa udah biasa kok. Ya ada persiapan apa-apa. Pokoknya jalanin aja. Ini baru sidang pertama. Kalau ngiringin itu pokoknya kan Pak tadi sudah dilangsungkan mediasi. Jadi jalanin aja kan emang coba kata kita pun juga sih sebenarnya enggak. Mungkin itu sih apalagi ya berarti kira-kira nanti sampai berapa kali sidang enggak jadi intinya kita pengen prosesnya cepat makanya tadi Bekti udah ngasih kuasa mediasi, jadi makanya tadi agenda mediasinya langsung berjalan, tidak nunggu-nunggu lagi. Kesepakatannya sudah dimasukkan, kesepakatan dari perpisahan dan mediasi dinyatakan gagal karena para pihak sepakat untuk tetap menjalankan perceraian. Bang, Bekti kan kayaknya mempercepat. Karena aku kuasanya Bekti, jadi sudah kita sampaikan bahwa Bekti tetap pada keputusannya juga apa yang diambil keputusan Kadila, dia mengiyakan dan kesepakatan itu juga kita iyakan. Jadi tidak ada masalah lagi, tinggal prosesnya besok tuh sidang keduanya tanggal 27 itu cuman penyampaian dari hasil mediasi dan langsung mungkin mulai persidangan. Artinya ini udah saling keputusan berdua ya Bang? Iya keputusan berdua, jadi bukan keputusan Dila sendiri, bukan keputusan Bekti juga, jadi keputusan bersama. Kadila, artinya apa nih yang membuat mantap nih udah sekarang? Ya mantap karena udah kesepakatan berdua, bukan keputusan sendiri. Intinya kita juga kan kalau dilihat aku tetap sama Bekti menjaga silaturahmi. Intinya kayak kemarin kita akhirnya Mas Bekti bisa ketemu sama anak-anak, anak-anak juga happy gitu intinya. Jadi doain aja. Tema kali ini aku kayak Mas Putih kemarin juga nanya, selanjutnya mau gimana ya jaga silaturahmi, aku bilang gitu. Kalaupun nanti Allah berkehendak lain, maksudnya kita balik lagi, kali ini kamu yang harus berjuang buat aku. Terus aku bilang biar kita sama-sama ngejalanin kehidupan nanti berikutnya, memang ya udah siap sama apa yang kita pilih. Masalah kayaknya kesana sedih banget nih. Ya, apa yang bikin terharu? Karena ada sih orang cerai gak sedih, kali ini gak aneh. Banget, apalagi hari ini ulang tahun, ucapin dong, ulang tahun dong. Mana sih? Jadi sidang pertama ini adalah langkah baru buat Dila ke depan. Ya mudah-mudahan ini yang terbaik buat Dila. Selamat ulang tahun, Bu. Sama ya, Pak. Terus Bang, kesepakatan Bang. Udah tadi pagi ngucapin, dia udah ngucapin lewat video karena kan enggak bisa lewat WA tadi video mau ngasih buket katanya dia bilang mau enggak nih apa buketnya? Ya ntar ya Pak lihat waktunya aku bilang gitu. Bercanda-bercanda aja. Si mau rayain bareng enggak Mbak sama Mas Bekti? Hah? Lagi sibuk. Kayaknya hari ini ada sibuk deh kayaknya enggak bisa. Aku juga enggak belum nanya-nanya dia jadwalnya apa, cuma bilang tadi malam sama anak-anak. Hari ini syuting. Kemarin makan bareng sama anak-anak Mbak Dila. Iya. Sama Bang Bekti juga. Iya. Happy anak-anak happy banget dengan bapaknya jadi bisa saling ngobrol, main-main sama ayah juga gitu. Ya udah cukup kemarin cukup lumayan lama juga. Gitu yang paling penting. Anak-anak yang enggak happy yang biar enggak sedih. Tahu lah dari awal udah ngomong, Mas Bekti udah ngomong juga gitu. Ya udah tahu semuanya. Kayak kemarin juga kita ngomongin walaupun bunda sama ayah enggak sama-sama lagi, kita Dahmi Abel tetap komunikasi ya sama bunda sama ayah. Itu ada kesepakatan buat. Iya, kan udah sampai itu. Jadi tadi udah jelasan kesepakatannya memang ada beberapa hal tidak bisa
tapi salah satunya yang utama adalah para pihak juga nanti tetap sepakat untuk mengasuh anak secara bersama. Itu yang paling penting. Kalau yang lain itu apabila akhbar tidak datang ke Bukti, kesepakatan bersama dia ya, kali ya bagi memang, karena emang pas kemarin ditanyain tanggal ini memang Mas Bukti nggak bisa datang. Ya udah emang sepakat gitu. Mereka juga mempertanyakan lagi Mas Bukti. Aku bilang gitu jawabannya. Ya kita jalanin aja dulu untuk proses sekarang. Nanti kalaupun Allah berkehendak lain, kita lihat lagi nanti. Baik, doain yang terbaik lah ya. Di ulang tahun ini harapannya apa nih Kadila? Di ulang tahun ini apa harapannya apa? Ya, semoga kedepannya jalannya lancar, semua kerjaannya diberkahi Allah, anak-anak juga sehat semuanya, intinya sih. Okay. Amin lah. Artinya udah tidak tinggal bareng ke rumah lagi ya? Nah, itu kemana aja lo? Iya, enggak maksudnya emang udah enggak ada obrolan-obrolan lagi gitu. Lagi enggak, kalau ngobrol-ngobrol itu mah biasa, komunikasi tetap. Oke ya. Oke ya. Oke, makasih Bang. Ya, makasih ya. Terima kasih. Bang. Entar lu kabar-kabar hati-hati. Oh, dia di sini. Mari lah. Naon di? Naon di? Gak ada ucapan aja. Off mobil orang tuh. Off. Udah dong, udah. Yuk. Udah ya.